Dah baik lah. Macam hujan tak kurang 4-5 ribu orang. 2 minggu lepas saya di Bali. Tak tahu pasal apa dia letakkan saya dengan apa, Intan. Dayak Intan. Infak collection malam tu banderma hampir 13 ribu ringgit. Saya naik atas pentas, saya tak percaya. Orang punya beribu lah. Saya ingat kongkuan 7-8 ribu orang punya ramai. Sekarang sambutan. Dulu saya nak beritahu, terutama sekali ceramah PAS, yang datang 4 orang je. Saya sendiri kalau lalu, kalau lepas ceramah tu, saya balik cepat-cepat, saya lagi kepala. Orang Cina, orang India lagi teruk. Dia dengar PAS dia, PAS, oh lagi PAS, takut kena tu. Sekarang ni saya nak beritahu, mana-mana daripada Johor sampai pergi saya berceramah, orang Tionghoa, orang India bawa anak dengar sampai habis sampai korang malam. Beza, betul tak? Sekarang ni orang UMNO dah lama dah keluar daripada UMNO, join Parti Pembangkang lah, Parti Pekatan, betul tak? Bak kata Mahathir yang cerdik pandai tak masuk UMNO lagi dah. Ya tak? Ya. Saya untuk guru hadiah awang beritahu saya, dia kata di Terengganu tak kurang daripada 70% anak-anak muda akan diletakkan pada calon PAS. Yang profesional, bukan main-main. Begitu juga dengan DAP dan PKR. Sekarang ni General Hashim, General Hashim Hussein Talis. Itu di Lumut, General apa lagi, di Imran. Hebat-hebat. PAS kita bertuangkan juga General Najmi bertanding anak kain ni, brother tu di mana, di balik Fauzi Syari dan Fauzi Syari bekas orang nombor 3 dalam polis akan bertanding atas tiket PAS Pakatan Rakyat. UMNO kalau tuan-tuan tahu, kalau tengok sendara wakil rakyat di Kedah sekarang lah, paling tinggi SPM dia. Tunggu, bukan saya kecil, memang teruk dah. Tuan-tuan, UMNO ni tuan-tuan, dia dah cukup tempoh, dah sampai masa dah. Dia tak boleh pergi lagi dah. Tunggu. Kalau UMNO dulu, saya kekal dalam UMNO yang ini. Tapi dah tak boleh lagi dah. Dah rosak, digosak oleh ini. Oh, makhluk bernama Mahathir. Habis lah. Ini. Tiba-tiba Ibrahim Badi nak bertanding atas tiket Barisan Nasional di mana? Di Fatimah. Saya beritahu orang Fatimah, saya berceramah di stadium Fatimah dengan Mak Zahra. Saya kata, saya cadangkan UMNO Fatimah dibubarkan. Kenapa? Tak seorang daripada 10,000 ahli UMNO yang layak jadi ahli parlimen. Tak malu dia. Tiba-tiba kakak tak lompat dalam tanda itu. Tak apa. Dia balik besar lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya ni nak dialihkan bila-bila masa sahabat. Penipuan demi penipuan dialihkan sekarang. Duit mencurah-curah. Ya? Dia beri duit, kita ambil. Betul tak? Kalau itu duit rompak, kita rompak lah dia lah. Tapi duit kerajaan, kita tahu. Kita tahu. Ambil duit. Tapi undi, no. Betul tak? Dan saya nak beritahu, insyaAllah kita akan dapat kemenangan. Kita hanya perlukan 35 kursi saja untuk menang. Saya dimaklumkan, sebelum Lim Kisiam bukan nak bertanding di mana tu, di Galang Patah, pengusi DAP dan juga yang pemasaran di Nayu beritahu saya, dia kata paling tinggi pun kita dapat 10 kursi. Tetapi hari ini selepas Lim Kisiam bukan bertanding di Galang Patah, mereka beritahu saya angka meningkat ke 15 kursi parlimen akan jatuh. Kemudian Sabah, sebelum berlaku insiden ini, mereka berkata 10-12 kursi. Tetapi hari ini semalam saya telefon dia, dia kata boleh sampai 20 kursi. Tapi kita ambil 10 cukup dah. Ini Taib Mahmud. Kawasan Cina 7 akan hilang jatuh tangan DAP. Dayak oleh kerana penipuan yang berlaku seperti mana kita tengok YouTube, internet dan sebagainya,
Dayak dah mula marah. Katanya jumlah kursi yang jatuh berperkataan tak kurang daripada 14 kursi. Ini tak masuk Selangor, wilayah Perak, Pening, Perlis. Ini semua tak masuk. Kita kira lagi tu. InsyaAllah kita akan dapat kemenangan. Percayalah. Masa tu orang Amun dia kata, alah dia samalah. Ha? Belum perintah lagi, dia janji macam-macam. Dia kata kita nak apakan rasuah, kita tak menyeleweng. Kita nak beritahu Amun, InsyaAllah apabila kita ambil Putrajaya, jika terdapat pemimpin-pemimpin kita rasuah, terdapat pemimpin kita yang korup, yang menyeleweng kuasa, yang tidak pedulikan rakyat, maka kita tumbangkan kerajaan perkataan pada pelanggan yang akan datang. Betul tak? Ini janji kita. Cukup dah 55 tahun. Nak tunggu apa lagi? Saya nak beritahu UMNO, tak dosa meninggalkan UMNO ni. Bukan tinggal agama, betul tak? Tengku Abdul Rahman Putra Rahat, bapak kemerdekaan, bapak UMNO, tinggal UMNO, mati dulu UMNO, betul tak? Begitu juga dengan Tun Hussein On, bekas Perdana Menteri dan Perdana Parti, dia juga keluar UMNO, tentang UMNO, mati dulu UMNO. Mahathir Mohamad keluar UMNO, tapi panjang umur panjang, masuk balik. Nak tengok apa lagi ni UMNO ni. Fikirlah baik-baik, ya? Jangan kita bersebahan dengan mereka yang rasuah melalui kuasa. Kita fikir. Pada, saya nak beritahu tuan-tuan, pada Dewan Parlimen yang lepas, ini yang memakhir ada wakil-wakil pakatan termasuk HI, saya tahu, saya pun bukan di parlimen, kita di kawan-kawan kita yang hancur, berparti berjuang bermati-mati menentang dua perkara yang paling besar, walaupun pada pandangan kerajaan kecil tapi pada kita besar, berjuang untuk menghapuskan AES. Dia beri 500 sekali gambar keluar kamera 300 juga. Orang UMNO saya nak beritahu, lepas ni kalau tuan-tuan mengundi UMNO menang, kalau sekiranya kena saman, jumpa wakil rakyat dia. Semua dia bayar, ya? Begitu juga dengan GST. Mereka tentang habis-habisan, tak setuju GST dilaksanakan kerana ini akan menyusahkan rakyat. Tuan-tuan hari ini beli kereta RM50,000 contohnya, akan datang selepas pulang hari, kalau mereka menang na'udzubillah, akan tambah lagi 7%. Sudahlah kita hidup susah hari ini. Mana kita kena pinjam lebih, nak bayar lagi. Beli topi, beli HP semua ada 7% sekarang. Itu yang kita tak bersetuju. Bermakna pakatan rakyat berjuang bukan saja untuk ada di pakatan rakyat, untuk rakyat semua termasuk ahli UMNO dan Partai Nasional, betul tak? Patut ahli UMNO dan Partai Nasional berterima kasih kepada wakil rakyat pakatan rakyat, betul tak? Maka dengan itu, pilihan hari ini saya minta lah tuan-tuan, bukan saja kita tentukan yang berhormat HI menang, yang berhormat apa Hajah Halilah menang, tapi kita mahu mereka ini mendapat kemenangan yang lebih besar daripada tahun 2008. Boleh atau tidak? Maka dengan itu tuan-tuan, saya sudahi dengan ucapan-ucapan saya ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Dato' Tamrin Tun Ghaffar. Tuan-tuan dan puan-puan, Wabi Ansuilim dalam perjalanan. Jangan risau, jangan balik dulu. Beliau akan sampai dalam seberapa ketika lagi. Sebelum tu, hebat tak Dato' Tamrin? Saya nak bacakan kehebatan beliau. Ada permintaan khas menjemput Dato' Omar, bekas pegawai khas Dato' Sri Dr. Mahathir, untuk menyampaikan sedikit ucapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim Majlis yang berhormat, yang bekas yang berhormat, 23 orang bekas yang berhormat yang ada. Saya
limited scope sekarang. Jadi memang ada peluang kepada ini. Saya di sini nak bagi tahu perkara yang sebenar. Perkara ini saya dah dengar Datuk Tamrin dah cakap tadi, saya bagi tahu sebab malam tadi Tun Mahathir bersama dalam gambar itu saya nampak Aziz Samsudin dan juga Profesor Siddiq Baba bercakap tentang akhlak Anwar. Saya bersumpah, saya bertanggungjawab apa yang telah berlaku dalam peristiwa Sodomi 1. Saya lah bertanggungjawab dengan Aziz Samsudin membuat surat, mengantar surat Umi Felda, hantar kepada Daim, Daim hantar kepada Mahathir. Itulah punca sebenar. Maka bermula daripada situ Anwar ditangkap. Anwar dipenjara 6 tahun. Apa keluar dari penjara, tiba-tiba lepas. Kerana alasannya dibebaskan apartmen yang tuduh tu belum ada pun lagi. Sebab itu Mahathir kata apabila berlaku peristiwa Sodomi kedua, mengapa Najib ambil tuduhan yang sama? Itu dah nampak tak betul lah. Saya dah tahu dah. Bekas bos saya ni sekarang jadi campaign manager Ibrahim Katak. Hari itulah saja saya nak terangkan, insyaAllah bila raya tu dapat saya datang beri pertolongan, saya akan bagi sumbangan. Saya pun baru balik daripada Kedah, seminggu di Kedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sedikit maklumat yang amat penting yang selama ni kita dah tahu sebenarnya, tapi disahkan lagi pada malam ini. Betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita panggil Dato' Tamrin dan Dato' Omar pada malam ini? Ya, banyak tahu. Kenapa? Banyak tahu dia. Kerana Taman Medan ini disebut Lubu UMNO. Kita bawa bekas orang UMNO pada malam ini untuk menterjemahkan segala yang berlaku. Tuan-tuan, tuan-tuan nak tak jadikan Lubu UMNO ini sebagai kubur UMNO? Nak tak jadikan kubur UMNO? Kalau nak, tuan-tuan kena bantu. Kita perlukan dana tuan-tuan dan perempuan. Kita perlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan perempuan. Kita perlukan tenaga daripada tuan-tuan dan perempuan. Oleh itu, dengan ini saya melancarkan tabung dana pilihan raya bagi cabang Keadilan Jaya Selatan. Saya jemput kepada semua petugas-petugas menyelinap ke seluruh pelosok. Kalau boleh dekat belakang sana, ada banyak sikit dan untuk mendapatkan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dengan tidak mengingatkan masa, saya dengan ini mempersilakan Yang Berhormat Wabi, Yang Berbahagia Saudara Ang Swee Lim daripada Sinjan untuk menyampaikan ucapan dia. Mari kita mempersilakan. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, saudara amat yang saya kasihi tuan rumah pada malam ini, Yang Berhormat, bekas Yang Berhormat lah, macam saya menganggur sekarang, Yang Berbahagia Hiloishen, Yang Berbahagia Puan Haniza, dan juga sahabat saya Dato' Tamrin Kafak, sahabat saya, dan juga Dato' Omar, seluruh pimpinan keluarga besar Pakatan Rakyat, khususnya PKR, PAS dan DAP, Parlimen PJ Selatan, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan musliman, ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, mbayu, kakak-kakak, salam sejahtera. Khabar? Napa khabar? Kawai cingai dan hongbao tajau wansang hao. Wannakum. Pertama-tamanya saya memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Pasal itu beli iso tekan maling kena ketemu batir-batir dan pijak selatan itu. Baru nyong teko seko ulu yang. Ulu yang baru. Wong kai wong Cina teko kebe. Kape bodoh maling nyokong Pakatan Rakyat pas pijakan bulan ini. Yeah!
Bayu iki nacip saiki bengi-bengi ora iso turu. Ora iso turu pas ade mikir isih telung minggu meneh entek. Telung minggu meneh. 3 minggu lagi ilek poci ayo yo. Poci. Saya nak bagi tahu tontonan puan-puan. Pakai-pakai feng shui, ramai pakai-pakai feng shui, tukang ide hari nujun. Mereka buat ini kan, pasal tahun 2013 ini cukup penting dalam arena politik dan juga ekonomi negara, khususnya politik. Maka ramai tukang feng shui Cina, hari nujun dan tukang ide, mereka buat ini kan. Sebab tahun ini 2013 tahun apa? Ular, betul tak? Pertilikan dia, saya kena tegaskan di sini bahawa soal feng shui tilikan hari nujun bagi masyarakat Cina dan India, kita percaya sebab ini sebahagian daripada adat Lesan. Tetapi bagi masyarakat Islam, soal tilikan feng shui ataupun hari nujun, dia ada unsur-unsur syirik dan bertentangan dengan hukum syarak. Maka dengan itu, saya nak beritahu, kamu boleh dengar, percaya pulang. Kalau tidak besok TV 3 suku putusan meloyak, dia cerita di Cina di Abis Kincan cuba nak pesongkan akidah orang PJ Selatan. Mampus aku tuan-tuan. Jadi jawapannya apa? Jawapannya Najib dilahirkan pada tahun 1953. Tahun apa? Tahun ular. Dan dalam kerajaan Cina, kalau ular dengan ular tahun ini, dia bercanggah antara satu sama lain. Maknanya tahun ini barisan Cina UMNO pasti akan tumbang di tangan Najib, insyaAllah. Dan sekarang saya bagi bukti, saya bagi bukti Najib sekarang sudah mengalami salah berkritikal. Orang Cina kata apa? Sui. Boong lah, boong, sui lah. Orang Melayu kata siau. Saya bagi tiga contoh lah, tiga. Telu, si Ciroro, telu ya. Contoh yang pertama, pada permulaan tahun 2013, tiba-tiba muncul seorang insan. Dia bagi tahu dunia, pemberita, seluruh dunia dia bagi tahu bahawa Najib ada kaitan dengan pembunuhan Adnan Tarik. Orang ini kata dialah yang bertanggungjawab tarik balik akuan sumpah kedua arwah Barah Supermanik. Yang kedua, tiba-tiba Barah dulu dia keluarkan satu, ada kaitan Najib dengan Adnan Tuya, macam-macam. Tiba-tiba hari esok dia tarik balik. Kita tak tahu siapa yang suruh, betul tak? Tapi sekarang ada seorang insan, nama dia Deepak, penjual capek Pakistan. Dia muncul, Pakatan Raya tak suruh dia keluar pun. Dia keluar sendiri. Dewek, dia tekor dewek. Dia ngomong kepada pemberita, dialah yang bertanggungjawab. Siapa suruh? Dia kata, kawan saya kawan baik dengan Rosma Big Mama. Dia kawan baik dengan Rosma Big Mama. Dan diarahkan oleh Najib. Sampai hari ini Najib membisu 1000 bahasa mingkem. Orang ngomong apa-apa, tuduhan Deepak ini Najib tak jawab. Jawab ke tidak? Tak jawab. Kantoi isu ini tuan-tuan. Ini soi yang pertama. Tuan-tuan membuat tak apa, Najib tak nak jawab soal Mongolia Syaribu ini tak apa. Sebab dalam Pakatan Raya kita berjuang menegakkan keadilan, menentang kezaliman, amar ma'ruf nahi munkar. Maka dengan itu yang raya akan datang 3 minggu lagi, 3 minggu lebih. Kita sabar, sabar. Melayu sabar, Cina sabar, India sabar. Kerana sabar itu sebahagian daripada iman. Sabar dulu, lepas 3 minggu ini besok yang raya tuan-tuan bagi undi kepada calon kita, Eloisien Haniza. Kita menang di Petaling Jaya Selatan, Taman Melat, seluruhnya kita menang. Marah ke Petaling Jaya. Dan kemudian kita akan buka file. Buka file. Sebab siapa
mana mau sampai? Rakyat Cina bulan 2 mau sampai? Lepas itulah ada sekumpulan penasihat Najib datang jumpa Najib. Dia beritahu Najib, siapa itu Najib? Perdana Menteri satu Malaysia, satu Mongolia. Dia beritahu Najib, waspada, kamu kena berjaga-jaga. Kalau pihak rakyat ini, Barisan Nasional enggak bisa mendapat sokongan 30% undi masyarakat Cina, masyarakat Tionghoa, lupakan saja Putrajaya. Wah, Najib gelabah. Cemas kena. Hey, mana boleh? Orang iso turun, ngorok pun orang iso. Maka dengan itu, Najib kata, macam mana? Macam mana saya nak menarik lebih sokongan Cina supaya saya boleh terus kekal di Putrajaya? Penasihat tu beritahu, sekarang masa datang. You kena bertungkus lumus, kerja kuat, saban bengi sore, kerja kuat. Tarik sokongan Cina, mendampingi santuni Cina. Macam mana caranya? Dia beritahu, ini rakyat Cina wis arah tekan. Debaran Cina yang sebelum ini, debaran Cina wis arah tekan. Pakai macam, you kena pakai baju congsam. Maka nanti pun ikut lah pakai baju congsam. Gantung banner di semua tiang-tiang elektrik, betul? Gantung baju merah congsam. Kemudian ucapkan, Kong Si Fa Cai. Tetapi ramai masyarakat Cina, orang tua dia telefon aku. Maksudnya mah, apa macam ini Najib? Dia ucapkan Kong Si Fa Cai tapi pakai baju serupa orang mati. Ya, maya soal lah ini. Saya pun cek ini baju. Cek balik. Ayuh. 2x5, 5x2, serupa orang mati. Oh, maya soal betul. Hari Raya Om dia kasih soal dengan orang. Jadi orang Cina lagi marah, betul? Ini soal yang kedua. Kemudian sampai soal yang ketiga. Dekat nak raya, datang sekumpulan OKU, Pulau Pinang. OKU ini di sini saya nak tegaskan bukan orang kelainan upaya. OKU dalam kontes ini adalah orang kuat UMNO. Orang kuat UMNO Pulau Pinang datang jumpa Najib. Dia beritahu Najib, kami dah buat survei culaan di Pulau Pinang, mendapati masyarakat Cina sudah marah sama Lin Guan Yin, marah sama DAP. Ini kalilah mereka nak kembali kepada racing bekarat. Huh, Najib mendengar sedap. Hei, sedap dia dengar. Dia kata betul ke? Betul. Tapi syarat, you kena datang Pulau Pinang tolong. Kalau you datang tolong, orang suka tengok Pulau Pinang macam mana. Oh, okey. Macam mana saya bila saya nak pergi? Hari Raya yang kedua, Royo yang kedua. Okey. Dan penasihat beritahu, tetapi lagi ada satu syarat. Apa lagi? You kena cari artis untuk tarik sokongan orang datang. Kalau you saja datang, takut nanti bas semua kosong. Bas banyak tapi kosong. Jadi untuk mengelakkan keadaan tersebut, kena panggil satu artis. Najib kata, oh kalau macam tu, saya panggil Siti Nohaliza. Tak boleh. Belum tarikan tak begitu kuat. Siapa? Nak panggil siapa? Panggil Korea. Jemput Korea yang datang. Oh, K-pop. Okey. Berapa mau bayar? 2 juta US dollar. Siapa dia panggil? Shy. P-S-Y. Nama Korea Shy. Shy tu bahasa Hokkien. Apa tu tak? Ngising tai. Kau pangsai mah. Ngising orang cewa mah. Kau peket dong orang cewa mah. Anginya ngising cewa orang kau peket. Berarti ya Wong Jawa tadi. Kuwi wong Jawa iki. Pak Wang Bayu dia undang saya. Ngising teko 2 juta belanja. Najib memang terkenal dengan bolos. Dia kata, "Okey, duitnya pasal no problem." Dia panggil, saya datang. Sampai hari raya kedua pagi itu, Najib dengan bersemangat bersama kekasihnya Rosma Big Mama naik kapal terbang sampai Pulau Pinang. Pukul 12 lebih, lebih kurang 30,000, kita dah kira lebih kurang 30,000 remaja anak muda orang Cina berkumpul di stadium di Padang Besar
sekolah persendirian, Hanjang Pulau Cina. Mereka bawa iPad, Samsung semua nak tangkap gambar. Esok hari, utusan meloya, TV Tiga Suku, dia bagi laporan, 100 ribu datang. Sebab utusan dengan TV Tiga Suku tak pernah lulus matematik. Itu tak apa, itu bab lain tak apa. Tapi soal persembahan tersebut, sampai pukul 1, orang menanti-menanti, penantian untuk Syahid dia muncul dengan penari-penari, barisan penari dari Korea. Beliau pun dengan lagu yang famousnya, Opa Gangnam Style, bukan Skin Jam Style, Opa Gangnam Style. Oh, lagunya hibur, orang pun terhibur. Ambil iPad, Galaxy, Samsung, tangkap gambar. Habis 4 minit, selesai satu lagu. Orang tak puas hati, minta lagi, nyalo sekali meneh. Minta satu kali lagi, Syahid pun satu kali lagi dengan tainya, Opa Gangnam Style. 4 minit habis lagi, semuanya 8 minit, betul? 8 minit 2 juta ilet poci. Najib nampak anak muda dah gairah, excited. Najib pun cepat-cepat naik pentas. Dia pun mengucapkan selamat hari raya kepada kawan-kawan Cina di Pulau Pinang, Kongsi Fatai. Dan dia nak cuba market macam mana, dia nak test Syai ada sokong tak ada sokong. Are you ready for Syai? Yes. Wah, Najib, semua sudah sokong. Kalau macam itu, racing pun dia sokong. Are you ready for Bien? Dia tak dengar suara dia lagi. Sekali lagi cuba. Are you ready for Bien? Kopinya orang kerung. Teringin dia tak dengar. Tanya ketiga, dia tak berapa dengar. Kali ketiga, jajan. Are you ready for Bien? Pengsan Najib, tuan-tuan. Pengsan Najib. Bagaimana seorang Perdana Menteri boleh diaibkan, dimalukan di depan 30 ribu masyarakat Cina khususnya, di depan-depan secara terbuka 3 kali no, no, no. Mananya petanda awal pilihan raya ini Barisan Nasional pasti akan tersyukur pada pilihan raya ini. Boleh kata boleh? Ini story yang ketiga. Tambah lagi satu lah, story utama. Satu lagi. 3 hari bulan 4, parlimen dibubarkan. 3 hari bulan 4, pukul 11.35, saya pun tengok, nonton TV. Najib mengumumkan, dengan ini saya dengan secara rasminya mengumumkan bahawa saya telah mendapat perkenan daripada Duri Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong pagi ini untuk membubarkan Parlimen Penggal ke-12 ini secara rasmi. Ada gaya? Ada tak? Ha? Ada gaya Perdana Menteri, ada gaya sikit. Okay. Ada ubah. Tapi apabila kita tengok kalender pada hari itu, 3 hari bulan 4 itu, kalender Cina paling tidak baik untuk orang yang dahir tahun ular. Dahir tahun ular tidak boleh mengumumkan apa-apa peristiwa besar pada hari itu. Jangan umum orang yang lahir tahun ular. Tapi Najib lupa tak tengok kalender. Mananya habislah tuan-tuan. Soi lagi mari. Dia sudah melanggar. Langgar pantang darang. Pantang darang itu selagi langgar dong. Okey, ini pasti soi. Kemudian hari itu hari Rabu, betul tak? Hari Rabu, rakyat akan buat UMNO. Habis rakyat akan buat UMNO. Dan juga hari itu adalah 3 hari bulan 4 hari bulan itu adalah hari persembahan menyembah, hari menyembah kubur untuk masyarakat Cina. Masyarakat Cina setiap tahun dia akan ada hari-hari untuk menyembah kubur pusara ayah bonda lululah, nenek datuk, ya, mengganti mereka. Hari kubur Najib umum bubar parlimen. Mana yang Najib sudah bersedia dikuburkan oleh rakyat pada kemudian hari. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak di sini, saya minta sungguh-sungguh, ya, pilihan raya ini cukup penting kerana kita tunggu lama dah. Kita tunggu ente ne sui banget. Tak setahun, long tahun ngomong ada bubat orang-orang ngomong menit long tahun sampai mungkin besar ketua. Ha, ono batin kuwes sedo pun orang tegang-tegang.
kali cukup penting tuan-tuan dan kawan-kawan duduk di Taman Medan di PJS, duduk bandar. Tapi anak ibu kita atau kita duduk di kampung, betul? Lama duduk di kampung. Kena waspada. Sebab Barisan Nasional sekarang dah tabur duit. Betul tak? Wakai duit ni, fulus. Wakai pun di, sekolah ni fulus ni. Tapi pitis-pitis. Kasa. Dia bagi duit dalam program bantuan rakyat. Satu, Malaysia, BRIM. 500 ngari wong tua kami cukup. Anak balik kampung, beritahu nenek, beritahu ibu, makcik. Ibu, ini kalilah ubah. Ibu kata saya ubah, jangan sokong lacin. Kenapa? Sebab lacin rasuah, selenging, boros, sabu lembut. Ya ke? Tak payah aku tanya sokong. Ha? Nenek pun kata tanya sokong. Ingat nenek, ini kalilah. Okey. Dia pun kata, ini kalilah. Tetapi, apabila anak pulang ke bandar, pulang ke PJ, Taman Medan, neneknya di kampung, datang wanita UMNO bawa nenek pergi ke dewan dengar kuliah UMNO pula, bukan kalimat UMNO 3 jam. Oh, inilah kita buat jalan lampu ni, kita buat dulu, kenal dia, kena berjasa, kenalilah jasa-jasa kita, kena kenal, bersyukurlah kepada UMNO, UMNO lah bawa merdeka, macam-macam, kemudian bayar 500. Sekejap macam tu, di sebab 6 500. Apabila nenek ini atau kita dapat 500 balik rumah. Malam bengi ada turu. Ada turu. Ya, turu silu. Tangi mana? Tidur sekejap bangun lagi. Tidur dua lagi pagi tadi. 10 keping. Oh, boleh tahan 10 keping. Simpan balik. Turu silu mana? Tangi mana? Tak boleh tidur. Tengok lagi 10 keping. Kemudian dalam hati satu hari, dia kata, anak aku suruh, cucu aku suruh pesan, ini kalilah ubah. Tapi tadi wanita UMNO bilang kalau kita ambil duit, kita kena bersyukur, mesti kena syukur. Macam mana dia? Dia salah. Akhirnya dalam hati sanubarinya dia beritahu, tak apalah cucu aku suruh ini kalilah, tapi kali ini tak apalah UMNO kawan saya, lain kalilah. Tuan-tuan dan puan-puan, waspada, jaga. Kalau ibu kita atau kita di kampung, kita kemping kuat di sini, tiba-tiba dia kena UMNO, dia lain carilah. Ini tak boleh menang kita, betul? Tak boleh sampai Putrajaya, hanya sampai Cyberjaya. Kalau sampai Cyberjaya, tak boleh dah ubah sistem. Tuan-tuan, oleh sebab itu, saya minta ibu-ibu, bapa-bapa, wak-wak, bayu, pulaan, nerek, tapak kureng, seluruhnya, kena telefon balik, balik kampung kena beritahu makcik, wak-wak, bayu kita supaya walau apa pun duit dia bagi, kita ambil. Gula dia bagi, kita kacau. Baju kerambi dia bagi, kita pakai. Basikal dia bagi, kita tendong, kayu. Bagas dia bagi, kita masak. Tetapi undi tetap bersama boleh. Ah, kalau boleh saya yakin. Oleh kerana masa mencemburui saya, saya tambah sedikit. Jauh-jauh datang ni, tuan-tuan. Tambah. Polis ada, ini polis kawan kita. Polis tambah, polis sekarang cukup baik dengan kita. Sebab polis dah tahu dalam laporan di Bukit Aman saya terima, pihak polis dah buat survei tengah malam. Sak bengi dia gawe survei. Dia gawe laporan kepada ketua dia di Bukit Aman. Berita UMNO, ini kali UMNO tumbang. Tapi UMNO tak percaya. UMNO tak suka dengar yang tak baik. Dia suka dengar UMNO sokongan sudah meningkat. Sokongan MCA naik. Sokongan orang India sudah balik. Sokongan Melayu sudah kembali kepada UMNO. Dia suka dengar ayat yang baik. Maka SD beritahu saya, saya pun tulis incai sajalah. Kalau datang 2,000, 3,000 malam ini, dia tulis 500. Supaya bos mereka suka, senang dengan apa laporan tersebut. Tetapi di bawah SB dah beritahu saya, hakikatnya mutayat semua sudah bangkit.
Sunmu sudah bangkitkan polis, dan tahu sekarang polis cukup baik dengan kita. Sebab 3 minggu lagi kita akan bersama polis untuk kami urus negara ini dengan baik. Kebetulan kita akan jaga polis dengan baik, insya Allah Tuhan. Sistem yang tak bagus kita akan ubah. Ini janji kita. Jadi di sini saya nak bagi tahu, Selangor berlaku berapa kes dalam kebelakang ini saya telah bongkarkan. Ada 2 kes penting supaya kawan-kawan di Taman Medan ini reti. Ya, reti perkembangan yang saya bongkarkan di Selangor. Sebab putusan tak keluar, TV3 pun tak keluar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isu yang pertama ialah ada seorang pemimpin besar di Selangor. Depan Melayu dia kata, hidup Melayu, hidup Islam. Depan Cina, rakyat didahulukan. Tetapi dalam senyap-senyap, menang-menang, dia masuk permohonan. Minta apa? Minta tanah. Zaman bila? Zaman UMNO dulu. Zaman Barisan Nasional. Oleh kerana dia pemimpin UMNO, dia masuk permohonan satu tanah dengan kerajaan yang dulu. Yang dipertimbangkan, yang mempertimbangkan ini adalah Esko UMNO, Esko Barisan Nasional, Menteri Besar Barisan Nasional. Maka diluluskan kepada pemimpin UMNO. UMNO pusing satu round kepada UMNO. Berapa tanah dia dapat? Tiro 2 ekar, utu 5, utu warna renda, mula nala anci, bukan 10, bukan 15, bukan 20, bukan 30 dia dapat. 30 ekar. Berapa premium dia bayar? 9,760 ringgit. Kalau tuan-tuan dan puan-puan malam ini kita nak bagi, kerajaan nak bagi 30 ekar kepada tuan-tuan dan puan-puan, bayar 9,760. Tidak ke tanda? Saya mahu, tapi tak ada peluang. Sebab kita bukan kroni mereka. Orang ini siapa? Dalam geran saya ada. Saya ada geran, saya pegang. Nama dia Noh bin Haji Omar. Siapa dia Noh bin Haji Omar? Bantan Menteri Pertanian dan juga Ahli Parlimen Tanjung Karang, Samsing Noh Omar. Dia adalah timbalan pengurusi perhubungan UMNO Selangor. Orang ini diwawarkan akan kalau menang Selangor ditawar, dia rampas. Dia nak jadi menteri besar. Belum jadi menteri besar dah sapu 30 ekar. Kalau jadi menteri besar, habis 3,000 habis. Jadi tuan-tuan sanggup nak bagi dia lagi? Nak bagi UMNO? Sanggup? Jangan bagi, kita mengundang musibah malapetaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan. Dan di sini kawan-kawan UMNO yang hadir malam ini, ini kawan UMNO, kawan saya. Saya ikhlas nak beritahu. UMNO, ahli-ahli UMNO tak dapat. Yang dapat pemimpin. Ahli-ahli UMNO bawa setia pada parti. Bekerja bertunggu serumus. Setiap kali pian raya pasang bendera, pacak bendera. Kalau dulu bendera pas dia pasang, dia cabut belakang. Pasang tak ada lagi, cabut belakang. Kumpulan pun cabut. Bendera lagi ramai. Kawan-kawan UMNO, ahli-ahli UMNO. Ramai. Dia setia dengan parti. Itu kerja mereka. Dan kadang-kadang pian raya sampai panjat pokok. Tipu UMNO. Sampai jatuh benar. Tapi saya nak tanya kawan-kawan UMNO ni, kamu dapat tanah ke tidak? Adakah kamu dapat tanah? Orang ini, wah, tak dapat. Yang dapat pemimpin? Kamu. Tanah kubur susah tuan. Jadi saya nak beritahu, sudahlah. Jangan percaya pada UMNO. Hidup Melayu. Mereka sapu sendiri. Satu. Yang kedua, apabila saya buka dokumen norma, ada satu kibit dalam geran. Kemudian saya masuk pejabat tanah, cari-cari 3 bulan. Dapat satu dokumen baru. Dokumen ini adalah akuan sumpah. Akuan sumpah menyatakan bahawa syarikat kami, Pristine Agro Food Sendirian Berhad, telah bekerjasama mengadakan usaha sama dengan Noh bin Haji Omar di atas tanah untuk usaha sama menternak udang. Menteri Pertanian sudah jadi Menteri Udang. Kemudian saya cabar Noh Omar di surat khabar. Wahai Noh Omar, kamu kena buat penjelasan kepada rakyat. Kenapa kamu sebagai Menteri Pertanian terlibat dalam industri menternak udang? Ini adalah portfolio kamu.
kamu jaga lembu, jaga padi, jaga sawit, jaga ketam, jaga ikan, jaga udang. Betul? Kamu terlibat dalam penternakan udang, ini adalah salah guna kuasa, conflict of interest, percanggahan kepentingan, rasuah. Kamu kena buat penjelasan. Kamu ni letak jawatan. Norma melenting. Melenting. Kemudian dia kata, sekincang dengan baik, saya sebagai Menteri Pertanian nak merasai bagaimana menjadi petani ternak udang, tak boleh ke? Itu jawapan hari pertama. Hari kedua dia jawab balik, sekincang dengan betul-betul. Saya nak bagi contoh. Dia nak bagi contoh. Tuan Omar pun nak bagi contoh. Dia bagi contoh apa? Takkan Menteri Perumahan tak boleh beli rumah? Ha, dia cabar saya. Kemudian saya jawab hari ketiga, wahai Tuan Omar, Menteri Perumahan boleh beli rumah. Menteri Perumahan tidak boleh terlibat sebagai pemaju bina rumah. Tak boleh. Sebab ini adalah portfolio beliau, adalah salah guna kuasa, conflict of interest, rasuah. Betul? Begitu juga dengan kamu, Tuan Omar, Menteri Pertanian, something Tuan Omar. Dengar betul-betul. Kamu boleh beli udang. Kamu boleh makan udang, termasuk dengan otaknya. Tetapi kamu tidak boleh bekerjasama, usaha sama dengan syarikat Cina. Tak boleh. Ini rasuah, conflict of interest dan salah guna kuasa. Kita minta MACC siasat Tuan Omar. MACC lambat. Tak siasat. Dah berapa bulan saya minta. Tak siasat. Tak apa. Sabar, sabar tuan. Sabar Riselo. 3 minggu lagi. Kita menang BJS, menang Medan, menang seluruhnya masuk ke Putrajaya. Kita pakai YB yang berhormat. He masuk parlimen, buka file siasat Tuan Omar. Kalau betul dia rasuah, kita humban dia masuk penjara. Isu yang terakhir sebelum saya tutup malam ni. Selepas kes Tuan Omar dia sapu tanah, kemudian saya buka lagi dalam sidang Dewan bulan 11. Ah, ini cerita. Timbalan cerita hari itu ada di situ. Dia dengar betul-betul, dia dengar. Ha? Saya bongkarkan dalam perbahasan itu. Saya kata, saya nak beritahu rakyat seluruh negeri Selangor, tengoklah apa itu wajah sebenar UMNO Barisan Nasional ini. Mereka di Selangor jaga uang ini nak kembali, nak tawan Selangor. Tapi wajah mereka kita kena tengok. Dalam zaman mereka, tanah-tanah yang berharga di Petaling Jaya, di Subang, di Shah Alam, tengah-tengah bandar disapu oleh mereka. Mereka sapu tanah. UMNO dapat berapa? UMNO dapat 15 keping. 15 keping UMNO. MCA 5. Mau cari angpau 5. MCA. MIC 3. Gerakan yang tak bergerak, sebabnya tak bergerak 1. Campur semua 24 keping tanah. Geran ada di tangan saya. 24. Semua tanah ini di tengah bandar Petaling Jaya, Subang. Di tengah bandar tanah apa? Status dia komersial, bina bangunan kedai. Berapa premium dia bayar? Satu kaki warna-warni. Satu kaki RM1. Tuan-tuan dan perempuan duduk di Taman Medan, nama dah. Kalau kamu dapat tanah di Taman Medan komersial, berapa RM1? Satu kaki persegi RM1. Kamu dia dapat 50, 100, betul tak? Tapi UMNO dapat, Barisan dapat RM1. Okey, kemudian dalam keluasan yang saya kira, semua keluasan dia 33.5 ekar. Kalau semua dibina bangunan kedai, saya dah kira. Kalau dijual semua paling kurang harga pasaran, 300 juta. 300 juta. Dalam dewan saya marah, bagaimana UMNO kononnya pertahankan hak rakyat. Rakyat dilahulukan, UMNO dilahulukan. UMNO tak malu sapu tanah rakyat. Barisan tak malu, MCA tak malu. UMNO melenting bangun ke bawah. Dalam dewan dia bangun. Siapa bangun? Bukan Sate. Yang berhormat Kuang dulu. Kuang, Kuang. Syukur. Hidro Syukur dia bangun. Bersama Batang Kali. Bersama Wong Komun. Korang Kubu Baru, MCA. Tiga-tiga bangun. Dia beritahu saya. Yang berhormat Sekincang dulu. Ha, dulu kan lewat. Sekincang, kamu jangan tuduh sebarangan. Ya, memang kami ambil tanah. Ha, dia mengaku dia ambil tanah. Sebab
tanggal 24. Ya, memang kami yang ke tanah. Tapi sejak kita dah tahu, oleh kerana kami, Barisan Nasional, menuntut kemerdekaan, kami berjasa untuk negara, maka berhak kami dapat tanah. Kamu kalau bukan kerana kami, sekincang, you tak pakai kot, you pakai daun. Ini jawapan dalam handset. Jawapan dalam handset. Bagaimana mentaliti UMNO, Barisan Nasional? Sapu tangan rakyat di PJ Selatan, ramai ibu-ibu, bapa-bapa, atuk kita, nenek kita, zaman kemerdekaan, menuntut kemerdekaan. Tanah di sini, adakah kita dapat tanah? Itu pula tanah ni? Orang itu tak apa. Ini UMNO tipu. Itu yang pertama. Kemudian saya kata, UMNO sepatutnya minta maaf kepada rakyat Selangor. Pulangkan tanah ini kepada rakyat. Barulah betul-betul UMNO nak berubah. Kalau tidak, jangan tipu rakyat lagi. Tiada maaf bagimu. UMNO bangun lagi. Dia kata, sekincang, you nak tahu, kami ambil tanah ini bukan kepentingan UMNO, Barisan Nasional, tidak. Kami ambil tanah ini adalah untuk membina tadika dan juga dewan serbaguna untuk rakyat. Saya dengar, saya bangun. Tak apa, you kata dewan serbaguna, tadika. Tunggu lepas dewan, saya akan donderkan wajah sebenar kamu. Lepas dewan, saya bawa dokumen, tarik satu peti. Kebetulan pemilik dia UMNO Bahagian Subang. Pada satu pagi, saya menjemput Yang Berhormat Hana Yeo, Yang Berhormat Tony Buah, panggil pemberita Malaysia Kini, Sinar, Harakah, putusan tak datang, tiga-tiga pun tak datang. Kami bawa nak pergi tinjau lokasi sebenar tanah tersebut. Tanah itu 87 kaki persegi. UMNO bayar RM87,000 saja. RM87,000 dekat 2 ekar. Kami naik kereta nak pergi tinjau, sama ada di atas tata itu ada dewan serbaguna, ada tadika. Naik kereta setengah jam sampai di Kerana Jaya. Sampai ke lokasi tanah tersebut, terus tekan merun. Tengok tersebut, tanah tersebut tadika ilek. Dewan serbaguna pun tak ada, kami hampir pengsan. Dan kemudian kamu nampak apa? Di atas tanah itu ada dua bangunan pencakar langit, 16 tingkat. Apa itu? Kondominium. Sudah diduduki damai penuh dah. 200 unit kondominium. Harga pasaran kita cek, setiap unit RM450,000. Mana tempat? Suria Lamansara. Suria Lamansara. 450 satu unit. 200 unit kali 450,000 berapa? 90 juta. UMNO bayar 88,000 saja premium kepada kerajaan. Dia kerjasama dengan syarikat Monfos Senian Berhad untuk bina. 2004 dapat, 2005 sign, 2006 buat, 2007, 2008 masuk dulu lah. UMNO untung berapa? Kalau 30% sebagai tuan tanah atas angin, UMNO untung 27 juta bayar 88,000. Nampak ke tidak tuan-tuan dan puan? Dan saya nak bagi tahu malam ni, biasanya saya tidak mahu menyentuh sentimen pekauman, saya tidak. Sebab dalam Pakatan Rakyat, budaya politik baru, kita melangkaui pekauman. Soal-soal pekauman kita tanda. Kita tidak berbicara soal asobiah. Ya. Tidak. Tapi malam ni saya terpaksa jawab. Saya jawab satu tuduhan UMNO yang jahat. UMNO tuduh mantan Menteri Besar Perak Yang Amat Berhormat Dato' Sri Insinyur Jamaluddin, Nizam Jamaluddin, bahawa dalam pentadbiran Pakatan Rakyat di Perak, Nizam bagi tanah kepada orang Cina. Ada? Ada. Tanah-tanah pekebun sayur 50 tahun Nizam bagi pun dipertikaikan oleh UMNO. Nizam ni pengkhianat, betul tidak? Ya. Bagi tanah kepada orang Cina, tak apa. Okey. Semalam ni saya nak jawab. Tanah di Lamansara, Suria Lamansara itu UMNO rapat 2004. 2005 dia buat perjanjian dengan satu syarikat. Syarikat itu nama Monfos Senian Berhad. Saya cek data belakang SSM syarikat tersebut, satu Melayu pun tak ada. Semua Wong Cina. Macam saya. Satu Melayu pun tak ada. Saya nak tanya UMNO malam ni, tolong jawab. Besok UMNO datang kempen, tolong jawab. Kenapa kamu yang pertahankan Melayu, pertahankan Islam, hak orang Melayu, kamu buat kerjasama
kepada satu syarikat, satu Melayu pun tak ada. Siapa sebenarnya pengkhianat orang Melayu, tuan-tuan dan puan? Ini jawapan sudah. Terang lagi bersuruh. Dan kemudian saya simpulkan, rumuskan isu tanah ini sebagai skandal sapu tanah satu Malaysia. Skandal sapu tanah satu Malaysia, singkatan SATIM. SATIM. Kebetulan ketua pembangkang hari itu siapa? SATIM Liman. Dia dalam dewan dia bangun. Yang Muhammad Sekinjan, adakah kamu menuduh sangkaan jahat secara spesifik kepada saya? Saya jawab, Yang Muhammad Ketua Pembangkang, saya tidak menuduh secara spesifik kepada Yang Muhammad. Tetapi siapa makan cili, dialah yang merasa pedas. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 tahun yang lepas dalam sidang dewan, Menteri Besar Tan Sri Halil bongkar satu dokumen di mana waktu zaman Barisan Nasional SATIM mempunyai satu syarikat. Syarikatnya namanya Inai Sendirian Berhad. Beliau ambil tanah daripada siapa? PKPS. Tanah itu belum tukar lama lagi, belum bayar premium lagi. Tanah itu terus dijual kepada PKNS Sains Park 2. SATIM untung atas angin berjuta-juta ringgit. Maka memang padanya skandal sapu tanah satu Malaysia, SATIM adalah penyangak Lombok Wahid Negeri Sama. Betul atau tidak? Maka tuan-tuan, bagitahulah ibu-ibu di kampung, jangan kita bagi peluang. Mereka nampak Selangor ada 2.5 juta simpanan duit. Betul tak? Duit simpanan di hisap kita 2.500 juta. UMNO berjaya nak rampas. Bukan nak pertahankan rakyat, mereka nampak duit sampai air dia. Air dia boleh sampai jatuh. Betul? Jangan kita bagi peluang. Kalau tidak, mereka akan sapu semua. Oleh sebab itu, malam ini saya minta tuan-tuan dan puan-puan, sungguh-sungguh pihak rakyat akan datang. Setiap undi kita untuk Pakatan Rakyat Yang Berhormat Hi dan juga Hanizah menang di negeri Selangor. Mara kepercayaan. Akhir sekali saya ucapkan, bagi tahu sudahlah, cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Ucapkan selamat tinggal kepada UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja. Terima kasih. Kesuwon, nanti wanakam balilaan. Terima kasih kepada penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia, saudara Ang Sri Lin. Tuan-tuan dan puan-puan, dah terang lagi bersuluh, tuan-tuan dan puan. Dengan ini saya mengisytiharkan tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini ada ejen penerangan bagi Pakatan Rakyat untuk Taman Medan dan juga PJS. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin